Pemirsa RKTV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan Sekata seputar kampus kita untuk edisi 31 Januari 2019. Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nurbatin, inilah Sekata selengkapnya. Rabu 30 Januari 2019, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dan Jurnalistik Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Parepare mengadakan pameran karya foto dan film dokumenter. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fotografi dan sinematografi yang dilaksanakan di Aula IAIN Parepare. Kegiatan pameran foto dan film dokumenter yang dilaksanakan salah satu dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah Mifdah Hilmiah MIKOM guna menuntaskan tugas mata kuliah dengan mendatangkan para fotografer handal yaitu Ahmad Adriansyah dan Syahrul Sanjaya untuk berbagi pengalaman seputar dunia fotografi. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bedah film yang dibedah langsung oleh Nahrul Hayat MIKOM yang juga merupakan salah satu dosen jurusan KPI. Selain itu, Ketua Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah juga hadir untuk membuka kegiatan. Dan harapannya ke depan diharapkan kepada mahasiswa jurnalistik, jurnalistik Islam dan penyiaran Islam itu supaya lebih meningkatkan lagi cara belajarnya dan spesifiknya baca ayat, hafal ayat dan hadis kaitannya dengan fotografi dan penyiaran Islam. Seperti itu yang diharapkan supaya dalami jurusannya. Pemirsa, demikian Sekata untuk edisi pekan ini. Saksikan terus Sekata dengan mengklik tombol subscribe. Saya Nurbatin mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih.